Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek salah satu rumah di wilayah Brebes, Jawa Tengah pada Minggu dini hari tanggal 6 Juni 2021. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya informasi tentang rumah yang dijadikan sebuah tempat penanaman ganja dengan sistem hidroponik. Sementara dalam kesempatan yang sama, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona Siregar mengatakan bahwa baru saja melakukan penggerebekan di sebuah rumah di daerah Brebes, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil menemukan ratusan ganja yang ditanam melalui sistem hidroponik dengan media pot tanaman. KB apa dan didapat dari mana, Pak? Ya, saat ini dapat kami jelaskan bahwa kami telah mengamankan satu buah kebun ganja rumahan yang kami dapatkan di sebuah rumah di lantai 2, tepatnya lokasinya di daerah Brebes. Kemudian sudah kami amankan ke Mako, seperti rekan-rekan dan prosesnya di belakang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.